akan mempersiapkan diri, mempersiapkan alat untuk segera kita menjalankan tugas di lokasi masing-masing. Jadi tahapan yang sudah kita lalui sudah lumayan panjang ya, dan berliku, termasuk kan di Jakarta Pak. Jadi karena ini adalah fondasi awal Pak, jadi kita meletakkan dasar, itu agak repot. Nanti setelah jalan sudah enak. Jadi kami mulai dari membentuk aturan, kerjasama dengan pihak terkait, sampai mengundang, melibatkan teman-teman untuk ikut dalam iklan. Kemudian setelah ini akan ada, setelah ada peralatan sudah siap jalan, sambil jalan nanti tahun ini kita akan diklat ukuran kapal lagi. Jadi ada lagi diklat supaya benar-benar semakin yakin bahwa Bapak juga sudah mengetahui ilmu dasar tentang cara pengukuran kapal. Jadi karena tugas kita itu bahwa memeriksa dokumen dan memeriksa fisik kapal. Jadi tetap kita akan dibekali dengan ilmu-ilmu dasar seperti itu. Hari ini adalah salah satu tahapan setelah magang kemarin. Nah, magang itu kan langsung praktek tuh. Nah, kita belajar teori dan praktek juga di sana untuk khusus ukur kapal. Jadi biar semakin yakin bahwa teman-teman ini sudah siap bekerja di lapangan. Nah, ini ya bahwa ini adalah apa namanya tahap dasar awal ya. Jadi kita jangan sampai melakukan blunder di lapangan. Jadi kita harus jaga betul ya. Jangan sampai kita baru anak bayi ini tiba-tiba ada yang bikin blunder. Apa yang kita mau kerjakan hari ini, sosialisasikan hari ini adalah salah satu alat sebenarnya, sarana untuk memudahkan kita bekerja.